Saya Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia Cepat dengan jajaran sedang berada di lokasi pelabuhan besar Pelabuhan Makassar Newport yang berada di bagian utara dari pelabuhan existing. Pelabuhan ini dibangun dari tahun 2015. Rencananya akan diresmikan pada minggu kedua Februari 2019 oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan hub untuk wilayah Indonesia Timur, dirancang untuk 100 tahun dan tahap 1A yang akan diresmikan dengan panjang dermaga sekitar 362 meter, lebar 27. Kemudian di atasnya sudah berdiri kren 2. Di lapangan akan disiapkan total 8 kren. Selanjutnya kami akan mempersiapkan finishing daripada pelabuhan ini. Uji coba 14 kapal sudah dilakukan dan alhamdulillah syukur semuanya berjalan dengan baik. Kami mengharapkan dukungan dari seluruh stakeholder terhadap operasional Makassar Newport dan seluruh izin dari operator otorita pelabuhan dan dukungan dari Kementerian Perhubungan. Ibu Menteri sudah mengajukan surat juga kepada Pak Presiden, insyaallah dalam waktu dekat akan ada kepastian minggu kedua tersebut tanggal berapa pastinya untuk melaksanakan seremonial oleh Pak Presiden. Harapan kami pelabuhan ini akan menjadi tumpuan harapan untuk industri di Indonesia Timur dan menjadi satu maskot Indonesia Timur agar distribusi logistik di Indonesia Timur akan lebih lancar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.